mobil odong-odong makan tekan bensin ning jalan barang. Dicas nang listrik. Ini 200 ekoran. Ini kalau gila anda mas. Sekilo telur gitu. Ini superannya teman-teman sekitar 36-37 ini. Bingung nggak usah. Diangkat putar. Nggak usah. Nah, mana deh pak? Orang kayak orang rawal susu mulai. Rawal. Hah? Mulai dong. Kuyu ya lah itu. Balen nih. Untuk gelan pendek. Oke, welcome back to my channel teman-teman ya. Kita lagi nemenin teman-teman yang di Kuaya Koi Farm. Ini ada Mas Iswan, Pak Moh sama Mas Yusuf. Tapi nggak lagi nggak kelihatan, lagi siap-siap untuk ngesat air. Ya, ini ada sekitar 200 ekor. Sortiran ke berapa Mas? Keempat. Oh, keempat. Sortiran keempat. Jadi ini sortiran keempat ada 200 ekor Ociba atau sama Mas? Wah. Ociba kok aku soasan ki ono? Cakoi karo? Karo ya poet anu jadi Soragoi. Jadi banyak polosan nama Ocibanya ono ya, Pak ya? Ono. Ociba ada. Jadi kalau teman-teman mau borong nanti 200 ekor ukurannya sekitar berapa? 30-an ya? Nanti Mas, kok dicek sih. Ya, kok dicek sih. Ukurannya enggak tahu, tapi harganya wis metu toh. Harganya 15 juta kalau mau borong satu kolam ini. Silahkan diborong teman-teman. Oke. Kita ikuti panennya seperti apa, kita lihat persiapannya seberapa. Oke. Mas Yusuf lagi siap-siap gua ngesat ya berarti Mas. Langsung gua samping ya berarti. Aman berarti. Aman terus. Ini lagi tuh kecah-kecah Ria. Mantep. Oh, ngaku Mas Ondo. Kurang bahagia nih. Masa kecil kan bahagia. Ya Ria. Yo ora rekoso, dite semono yo ora rekoso, mosok dite. Yang urang itu. Sak kile. Oh, iya, curhatane seorang petani, guys. Orang rasa kile nyetak iwak. Sing nyetak iwak angel. Nganti direwangi teles-telesan ya aja dinyang murah ya ora Mas. Tuh, karyawane we loro kok siji grindo surung entuk tambah apa iki jenenge operasional biro itu. Ya, kita tunggu sampai selesai nanti set terus iwaknya seperti apa ya. Lanjut. Oke, kita sudah ada di moodpointnya, langsung masuk ke dalam kolam. Jadi ini lagi diambil satu-satu sama Mas Iswan sama Mas Yusuf. Ya. Nanti diseleksi. Iya lo analis dibalik yang mana apa kabeh di gone iki ya, Mas? Bungun nonton sih, Mas. Nonton sih iki ana aku tuh. Aku yo urung ngerti yo hasilnya. Hasilnya nanti belum tahu nih. Set. Wah. Gas iki. Woi, wah iki apa iki? Ndi. Apa iki? Apa iki? Sing apa apa iki? Ociba. Wih, nonton ning ember, kita tonton di ember. Wih. Apa iki? Apa iki? Satu-satu wo kok aku. Siap. Iwak pakani. Heeh. Oke. Pas jam kaya terus sambat. Boyoke kondisikan enggak? Tapi Pak, wis ada peningkatan nih. Ada peningkatan. Iku ini dong ngecek-ngecek ayo. Pinter iki ya, Mas Yusuf melihat aja. Pak Moh yang lihat aja dari atas. Sing anu ya ben sing nyambut gawe ya tutup sing juragane ya wis ora apa-apa ngono kuwi, apik. Terus ayo tarik nafas dulu ya, lagi lanjut. Misalnya kalah tuh? Bisa pun nyakali sing. Cop, ya kau nanti kalau kau kau kamu gak kayak cop. Iki, nek ana lawane nggih, ha ya sini penak lho, kok kok nyambut gawe juragane wae. Ngono wae. Pam koi sing ngene iki rak mungkin. Wae keren iki, kuwaye keren. Dadi kuwaye juragane sing nyambut gawe. Bagus. Terus. Ayo. Lanjut. Kenalan. Iki sing munggahe? Ngaku aku. Loh, sentok piro iki? Eh. Timu. Ora ketok. Iku ae. Mas, tipe lho, Mas. Kene oke iki nang pinggir kene kita. Ayo, diangkat semangat. Iki dorong soalnya kelipak. iki apa iki? Jadi di farmnya Kuaya ya. itu apa namanya timnya itu
Jare Mas Iswan belum bisa megang ikan. Rungisannya keliwat. Waduh. Pemain tambahan ini, Mas. Pemain tambahan bagus, ya. Tapi enggak apa-apa. Itu salah satu bentuk dari salah satu elemen di dunia pekerjaan, yaitu empowerment. Langsung empowerment ke yang punya, bagus. Keren. Tapi mungkin kalau sekali bisa langsung badannya putih ya. Ikan terus. Ya. Ini proses apa sih, sedang ngambil ikan dulu, nanti setelah itu kita lihat hasilnya panen seperti apa ya, teman-teman. Nih, saya lagi di tengah kolamnya loh. Yang tengah kolamnya melu nyemplung kayak ono bolot karo Vino malah ngem ning samping. Nih, sip. Wih, tanco, entuk langsung apik. Tanco nih mantap, bro. Asik. Selamat malam. Selamat malam, kelakon. Iya, iku nek nganti Pak Larang aku ana sing loro ya. Ora goi. Lan aja. Ora goi, melu panen. Panen ora goi lagi. Oh, ini oke sih boleh. Seragoi. Ini seragoinya kangen nih, Mas. Hah? Indo aneh sih kau anu kayak. Oke. Oh, ciba kayak. Oh, wow. Tanjo ciba, manis sih. Oh, anu berdua enak. Bocor. Tanjo ciba. Kencan kan emang lo. Oh, ini kau aku. Oh, kadang ana sing ngunekke. Penak kowe kerja lungguh-lungguh nyekel laptop bayaran ora ya biasa wae ora Mas. Ngene iki ya ora apa-apa, ora isin kok kita. Bagian dari hobi walaupun mesti utak. Jarine Mas Iswan lagi pusing sambat. Sambel ini enggak sebanyak dulu. Oke, okay, breeder saya gitu ya, kita ya, Mas. Ayo kabeh dodol entuk sapa? Ayo. Kabeh dodol entuk sapa? Enggak apa-apa lah. Ya yes, di apa masak koyo didadekke iwak konsumsi. Ra enak. Ra enak. Dodol iki lho. Ayo bakul lombok nek kabeh bakul lombok sing nyambel sapa? Tancu ociba. Nah, itu. Nek lombok iki. Enggak kese, jenono ngono nih. Tak di cipok tak, karena tak. Karena tak beraya tak. Tak. Widi. Balik tak, tenang tak. Buket airnya. Nah, ini proses pengangkatan ikan yang nantinya kita akan tampung semua di ember, dan kita nanti akan pilih lagi, tapi kita nanti masukkan plastik semua. Kita akan sortir di GH grade A, B, C, HQ, SQ. Nah, ini kan kita lagi keempat ya, sortir keempat, jadi kemungkinan kualitasnya akan bagus-bagus. Kita tadi juga dapat superan yang lumayan keren, dan nantinya juga akan ada yang tadi rencananya mau di keeping contest di Kuaya Koi. Jadi ada yang apa nanti lelang, terus nanti beli, terus nanti dinilai yang paling bagus akan mendapatkan hadiah berapa persen, biasanya seperti itu. Nah, ini nanti silahkan teman-teman kalau tertarik bisa langsung datang ke lokasi greenhouse, tapi kabari dulu ya. Ya, ini saya nerusin dulu untuk panen seru-seruan, nanti kita lihat kualitas ikannya seperti apa. By the way, kita belum sarapan semua, jadi yo happy-happy aja kayak gini, yang penting asoy. Nanti ini tadi yang berangkat aja udah bocor bannya, jadi kehabisan bensin. Nah, ini proses dimasukkan ke dalam ember, nanti akan kita cek sorter di greenhouse. Oke, teman-teman, lanjut.
pas terang ya. Sebetulnya dramatis nih. Dili-dili ya. Sarapan itu sarapan itu foto kan gue juga salah satu apa nih ini pas dili-dili lemes sih orang matang sakit banget dramatis sekali ya ini gue juga penting oke ini hasil panennya salah satu kohaku ini lihat dari samping punuknya manis banget bodinya juga gisi bukan kaleng-kaleng 3 step oh, lihat di kaca ya bro iya aku di kaca nanti kita untuk ini tuh oke geser ini geser apa ketok nakun nah ini kan nanti kita akan sortir lagi di tim tutup gue ini tuh tak tutup ya tuh timnya aku aja nanti sortir lagi nah ini contohnya tancu nanti tetap harus apa di ini dulu di apa namanya di karantina dulu paling enggak satu minggu ini dulu ben enggak kurang oksigen nah enggak tahu ditambah itu nanti enggak kurang oksigen contoh-contoh ikannya otibannya nah ini otibannya yang termasuk gede juga superan mungkin 30-an 2 cm manis banget lihat polanya teman-teman bisa dilihat ya manis ini punoknya juga oke banget tuh masuk terus apalagi ya cibanya tapi dapat satu yang lumayan superan ini biasa ya biasalah dalam satu panenan pasti ada yang mantap ada yang biasa saja orang sing apik no sing sampean tekan mau ndalane tak cekel apik no cibane oh ikan tadi ya alatnya sudah kenceng Mas Isman takut kalau ikannya lemas oh iya ditambah oksigen iya oke iya mas kita tambah lagi ya amin oh ini apa lagi ini sanke sanke apa soa calon soa kita ya tumbuh manis kurang gede mas itu pernah contoh-contohnya banyak banget ya nah silakan kalau yang mau borong silakan langsung hubungi Mas Iswan di nomor berikut ting ini 200 ekoran tuh ini di dalam gilanda mas sekilo telung juta ini superannya teman-teman sekitar 36-37 mungkin ini 35 lah superannya tapi ada oh ini kena anu mas tak berapa kena apa rantai biasa nih kena rantai walah tak beda oke mundukan ini lanang kita kasar banget iya manang dengan pipinya kasar pipinya kasar ini termasuk superannya mungkin buat pejantannya nanti next pejantan pun ayo masuk kapital tapi kita ya longgoran superan longgoran nih mbak ya banyak oke okay. Stop gini kita mau masukkan ke dalam apa plastik nanti dikasih oksigen mau dibawa ke pH jadi teman-teman misal berminat tadi sudah cantumkan nomor HP jangan lupa untuk subscribe like, dan komen di video saya terima kasih.